Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dimanapun kalian berada, apa kabar semua? Selamat berjumpa kembali dengan channel Teguh MK di sini. Hari ini mau membahas tentang susu kambing. Susu kambing diketahui memiliki manfaat yang potensial dalam menjaga serta menguatkan tulang dan gigi. Hal ini terjadi karena susu kambing mengandung kalsium yang cukup banyak. Dalam satu gelas susu kambing terdapat sekitar 330 mg kalsium. Dengan kandungan tersebut, susu kambing dapat memberikan kesehatan pada tubuh, terutama untuk tulang. Karena kandungan kalsiumnya dan fosfor yang tinggi, sistem kekebalan tubuh, sistem persarafan dan kecerdasan, sehingga dapat dijadikan jenis makanan yang bisa dikonsumsi setiap harinya. Manfaat susu kambing untuk kesehatan. 1. Membantu mengurangi keluhan yang diakibatkan sakit kanker. 2. Sangat baik untuk gejala kekurangan darah atau anemia dan wanita haid. 3. Membantu menguatkan tulang, gigi, baik bagi penderita rematik serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis. 4. Membantu orang yang memiliki keluhan sakit pencernaan tidak lancar dan asam lambung yang berlebih. 5. Menambah vitalitas dan daya tahan tubuh baik pria maupun wanita, sehingga tetap bersemangat, tidak mudah capek dalam bekerja. 6. Keluhan penyakit pernafasan seperti asma, TBC, bronkitis, infeksi paru-paru. 7. Memulihkan kondisi tubuh yang baru sembuh dari pasca sakit. 8. Memperbaiki kondisi jaringan lemak sehingga dapat menghaluskan kulit. 9. Meningkatkan daya tahan tubuh dan kekebalan tubuh terhadap segala macam penyakit. 10. Membantu kesembuhan keluhan sakit ginjal. Dan banyak lainnya manfaat dari susu kambing Etawa ini. Kandungan zinc dan magnesium pada susu kambing dapat memperkuat jaringan saraf dan membantu mencegah penyakit yang berhubungan dengan saraf. Rutin mengonsumsi susu kambing Etawa akan sangat membantu mengatasi osteoporosis, terutama bagi lansia atau orang tua, karena kadar kalsium pada susu kambing bisa dibilang sangat tinggi pada susu kambing Etawa ini. Susu kambing Etawa bagusnya diminum pagi, sore, malam atau pagi, siang, malam. Jadinya diminum 3 kali sehari biar manfaatnya terasa untuk tubuh kita. Biasanya untuk harga susu kambing Etawa di pasaran sekitar antara 10.000 sampai 25.000. Jangan lupa ya mencoba susu kambing Etawa karena memang sudah terbukti banyak manfaatnya. Silakan subscribe untuk mendapatkan informasi dan video menarik lainnya dan terbaru dari kami Teguh MK di sini.